Kasih Kak Francis rejeki aku terima kasih. Oh, Kunti. Emang parah itu ya kalau gue? <laughs> Dari belakang. Sudah tuh udah live di YouTube. Oh, udah oke. Okay. Mantap ya. <yok>. Oke, okay, sudah live yuk kita lanjut. Terima kasih Kak Farah. Ya. Tidak banyak yang ngegas tuh kenapa bisa lah. Kenapa bisa lah? <laughs> ya, kenapa? Kenapa Mbak Salsa? Kenapa salah? Oke, okay, kenapa B salah ya? Karena semua mahasiswa UI tidak lulus UTBK. Tuh kan itu berasumsi ya karena kita nggak ngerti gitu loh semua mahasiswa UI itu uh, banyak jalurnya kan jadi nggak cuma UTBK doang jadi bisa jadi mahasiswa UI itu ada yang nggak lulus UTBK tapi dia apa lulus itu ya namanya lulus di SNM apa lulus di SIMAK gitu kan jadi jadi ya nggak bisa dibilang kalau semua mahasiswa UI itu bakal lulus eh apa ya lewat lulus UTBK kayak gitu itu sih, jadi, kita, nah, ini kan soalnya ada itu. sebagian mahasiswa UI lolos UTBK. Iya, cuman sebagian doang, kan? Kita nggak ngerti sebagian yang lain gitu. Jadi, kan, ya, bisa aja, bisa aja, enggak gitu. Uh, nah, ini ditulisin P. maka Q P. gini, guys. Jadi, uh, implikasi itu uh, P, implies Q. Uh, lulus UTBK menjadi mahasiswa UI tidak tidak berarti eh sorry. salah 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 salah, salah. ini bukan gini harus tartar uh, tar, salah ya p implies q tidak sama dengan tidak berarti eh uh, not p implies not q eh sorry. not not q ya yeah. ini guys wah numpuk ya, ya tar, tartar tartar eh uh, kemarin tuh aku ada PPT satu lagi aku juga bikin ya udah jadi kita belajar matis dulu dikit ya Iya boleh, nah, boleh. Belajar logika kuantan lagi deh. mana ya fenomena dan penyimpangan sosial buset <laughs> Berat um, kali. <laughs> tar anotetnya di clear dulu ya uh, clear clear cina eta kok nggak kok nggak ke clear oh harus dihapus oke okay. jadi ini kemarin aku pakai buat eh uh, kuliah kebetulan dipakai lagi buat aja gerak aja gak apa-apa jadi pertama ini udah tahu ya operator jadi yang tidak dan atau exclusive or bla 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 ini nah, operatornya ya ini nggak usah dipusingin nanti gue jelasin uh, jadi ntar table mana ya cek cek dulu karena tidak mau ngotret lagi nah ini guys nah, itu, itu. cara ngecek uh, logika proses gini paling gampang itu ya pakai tabel kebenaran. Nah, uh, jadi ini kan kita mau ngecek apakah P implies Q, uh, lulus UTBK maka menjadi masa UI, berarti kalau apakah sama dengan dengan kita nggak lulus UTBK maka bukan masa UI. Kita harus cek itu kan. Nah, yaudah. Ini caranya nih masuk-masukin aja. Ini kan di sini P-nya itu true, berarti Not P itu berarti dibalik aja jadi false. false. True jadi false, false jadi true, false jadi true. Terus yang Q juga sama. Uh, false, true, false, true. Nah, uh, yaudah. Sekarang, uh, boleh minta materinya, Kak? Boleh nanti aku share deh yang ini. Tapi kalau kayak rada, gak, rada sedih mengerti, mohon maaf ya. <laughs> jadi uh, ini P implies in Q, in Q. Itu tuh... Ke, uh, P implies Q, tabel kebenarannya itu dia selalu benar kecuali kalau Q-nya false tapi P-nya true. Aturannya gitu aja. Jadi, oh uh, sama-sama false berarti dia true. Kalau Q-nya false, eh wait, salah lihat. Uh, dia kan sama-sama true nih, P sama Q, berarti dia true. Uh, terus, uh, ini true sama false, ini salah karena kan eh uh, proposisi ini itu ad adalah kalau P maka Q. Tapi masa ini kan P-nya benar tapi Q-nya salah, berarti false. Tapi kalau P-nya salah dan Q-nya benar, itu masih true. Dan yang terakhir false sama false itu berarti true hmm. karena konsisten kan? Iya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Ojan deh saha? Ojan, nyariin Ojan. Oke, okay, lanjut. Terus uh, not P therefore not Q. Kita ngeceknya ya udah berarti pakai kolom yang di tengah ini sal kayaknya suaraku gemay ya uh, di gua oh. nggak sih astaga i know why aku lagi share suara ya ya udah, enggak apa-apa nanti di fix nanti uh, jadi not k therefore not q uh, berarti kita sekitar sini false sama false berarti true false sama mm -hmm. true berarti false uh, true sama false tar ini kayaknya kebalik sih Oh astaga ini ini true ini oh, true bener. ini, ini true. Ya, itu true ini false, false ini true, true. jadi guys cara ngecek ekivalensi itu ya nanti powerpoint ini aku kasih jadi cara ngecek ekivalensi gampang itu udah kita jajarin aja kalau dia semua sangat persis itu berarti dia true berarti dia ekivalen. tapi kalau dia beda ini kan beda nih ini false pasangannya true true pasangannya false ini tuh salah, berarti, eh, sorry, ini tidak sama, berarti ini tidak ekuivalen apa? Pder for Q tidak ekuivalen dengan not Pder for not Q gitu. Oke, okay, mau diulang. Uh, jadi gini, ini namanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Uh, tapi uh, jangan itu ya, jangan protes kalau sampai malam ya. Jadi ini tuh contohnya itu, car, insert text box deh. Contohnya itu kalau kita misalnya Uh, Ini aja jika, uh, jika Anda lulus UTBK Maka Anda merupakan Mahasiswa UI Ini uh, P Lulus UTBK itu P Masa UI itu Q Oke okay. uh, Nah Jadi uh, Kan tadi itu yang jadi permasalahan di soalnya. tar. Yang jadi permasalahan di soalnya itu kan apakah eh uh, mana sih? Entar. Eh uh, uh, tebel banget ya. Apakah tadi B kan? Kena, apakah semua mahasiswa UI tidak lulus UTBK? Gitu kan? Kita cek. Jadi eh uh, kalau semua semua mahasiswa UI tidak lulus UTBK semua masa, Uh, itu kan berarti uh, P-nya salah. P-nya salah, Q-nya bener. Wait, ya nggak sih? Bener kan, So? Iya. Yeah. Ya, yeah, berarti ini kita ganti ya, biar sesuai soal. Gini, guys. Eh uh, ya, yeah, Galih bisa buka link yang ada di kanan saya. Eh uh, jadi ini gampang K bukannya P dan 4Q benar salah kalau P-nya benar Q-nya salah. Iya benar. Benar benar Olivia. Eh uh, pakai Kahoot ya guys, kita ganti aplikasi. Uh, Mas Fai kalau lagi standby tolong bantuannya. Oh ini udah jadi bantu. Uh, jadi guys, ini tuh simbol ini jangan dibawa pusing. Simbol ini cuma not. Jadi negasi ya. Negasi. Jangan dibawa hmm. pusing. Jadi kita bawa bawain dari sini aja P ini ini P not P berarti kebalikannya P jadi kalau true dia jadi false kalau false dia jadi true oke okay, ngikutin ya uh, jadi kalau ada yang bingung di cut aja ya guys ya nggak apa apa kalau kalau ada yang pakai cara logika dari ngerti oke okay. tapi ini biasanya kalau udah ribet kita pakai baru pakai ini tapi aku mau ngajarin aja ya. Uh, not Q, not Q itu berarti kebalikannya Q aja. Jadi false, true, false, true. Oke, okay. ppt-nya nanti dikasih kok. Nanti aku masukin di link trio sama. Jadi tinggal ngambil nanti malam deh. Eh, uh, udah kita cek p maka Q, p maka Q, p maka Q itu hanya benar jika eh, sorry, p maka iya. Q itu hanya salah kalau P-nya true, tapi Q-nya false, sisanya pasti bener. Jadi uh, kita cek, ini yang baris pertama P-nya true sama true, berarti true ya. Terus yang kedua ini true sama false, kan nggak boleh tuh, berarti false. Uh, nentuin dia true atau false itu dia bener atau salah. Uh, jadi uh, pertama tuh kita bikin dua baris pertama, eh, sorry, dua kolom pertama ini jadi tru, uh, kita harus mastiin dia tuh ada semua pasangan jadi mulai dari true 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 false false true sama false false gitu lanjut ya jadi tadi kan uh, p maka q itu salah kalau p nya benar dan q nya salah ya udah uh, p nya sorry p nya salah tapi q nya benar berarti benar true Oh, uh, tia, masih bingung. Oke, nggak apa-apa. selesai dulu ya. Terus kalau false sama false, dia true karena konsisten. Eh uh, false or true iya betul Pai. Terima kasih Mas Pai. Eh uh, terus yang terakhir nih not P maka Q. Berarti kita ngeceknya dari kolom not P sama Q. Eh uh, jadi pertama itu kan false false terus true. Berarti konsisten karena boleh kan jadi si P-nya salah tapi Q-nya benar, itu boleh. Terus false sama false itu boleh. Not Q harusnya Ha? Q itu seharusnya Q Kenapa? Hmm. Ya dulu dulu ya uh, Terus true sama true Berarti true False sama true Baru salah False false true False false true Not. Oh oke okay deh uh, Bener 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 kan so? Bener kayaknya Oh oke okay. Nah uh, kita tinggal nah, bandingin nah, aja nah, Iya kenapa sorry? Atas itu loh, q-nya itu kan? Q-nya itu kenapa? Uh, dia emang benar Q soalnya disesuaikan sama soal tadi. Iya kita kita nyesuaikan sama soal aja. Uh, yeah. okay, ya oke selesaiin ya. Jadi caranya itu yaudah kita tinggal ngebandingin aja di kolom terakhir. Kalau kalau dia ada satu pun yang beda berarti dia nggak ekivalen gitu. Mm. Ya, logika pemrograman kurang lebih. Ya, ini ini mungkin bukan cara yang paling efisien, tapi kalau proposisinya banyak banget, Aduh. itu kami pakai ini. Daripada kalian pakai logika, takutnya slip. Jadi, oleh karena itu, ini salah ya. Uh, jadi, kayak yang not P, kalau nggak PBK, e, uh, eh, sorry, semua masa UI tidak lulus TBK, salah ya. Uh, oh, thank you, Pak. Hal baru yang saya ketahui hari ini. Oke okay. uh, lanjut dulu. Berarti soal nomor dua ya. Ini kita baru. baru satu soal guys. 20 menit ya. Ha -ha. <laughs> lanjut. Mantap, mantap. Oh iya mungkin aku ngasih tambahan ya. Yang dimaksud nomor satu. Itu tuh cari yang bener-bener salah gitu. Jadi kalau yang tadi. Apa itu namanya. Kayak masih kemungkinan. Nah itu tuh masuk yang mungkin gitu. Jadi nggak dia enggak benar-benar pure salah gitu loh, masih ada kemungkinan dia benar juga kan. Jadi kayak ya rancu gitu. Kalau rancu enggak termasuk salah berarti. fokus ya nomor dua. Kak, sorry. Dia satu jawabannya apa ya, Kak? Nomor Kak, salah, jawabannya, jawabannya apa benar salah? Eh, eh, eh salah. Iya, eh, salah. Eh yang iya yang salah itu yang E. Eh uh, kalau ]mu. yang kalau yang ketinggalan soalnya, boleh buka di link 3, itu ada dokumen soalnya, jadi bisa lihat yang itu aja, oke? Okay. Nah ini, kak, ini udah di-reverse. Kok disuruh waiting lagi sih, uh, kak? Kamu udah jawab ya, yang nomor 2? Iya, ini jadi tiap soal nunggu nunggu dilanjutin sama aku. Gitu guys. Ini sistemnya beda sama Kahoot ya emang? Gak Karena ada beda. Kenapa? Artinya, sorry. Itu apa kali? Yang tadi itu nggak pakai contoh kali gitu, soalnya kurang. Kalau pakai lambang. Oh, oke, okay, boleh. Uh, habis ini ya, nunggu yang ini selesai. Uh, kita tunggu berapa menit nih, guys. Satu menit ya. Galaxy J6 Plus jangan spoiler ya. Jangan spoiler, jangan spoiler. Kalau mau jawab boleh buka linknya, tapi jangan di chat. Nanti kalau udah kita bahas baru boleh. Ya. Ya benar. Ya, Maharani. Udah nih kayaknya udah lumayan. Udah 190 Dua puluh dua ratus. Login masuknya gimana? Oh, itu masukin kode ruangnya PU tiga. PU tiga. P gede. PU tiga gede semua. Nyambung. Terus masukin ya, nama kalian. Ya. Mm -hmm. Ya, bisa nggak? Oh, Soalnya itu. di listrik Iya. Oh, nggak bisa, salsa. Kak. Nggak bisanya kenapa? kan itu uh, room name-nya PU3 terus uh kita -huh. kan iya Enggak nggak bisa kak nama yang nggak bisanya apa tuh nggak bisa nggak bisa nama roomnya PU3 nyambung semua kan yang mau semua gede semua iya PU3 terus nama iya nama kak uh, ya udah kok kalau nggak bisa coba PU3 dulu, baru next. Iya, Regita. Sabar, sabar, sabar. Regita, Regita, sabar. <laughs> ya udah yuk, Pak. Nanti PPT okay. di link 3. Ya, nanti gue kasih link Oke, okay. uh, 5 menit ya. Eh, sorry, 5 menit. 4, 3, 3 2, 1. 1. Oke. Okay. Ini sebenarnya kalian bisa nge-cheat karena habis gue show jawabannya kan bisa jawab tapi nggak apa-apa ya. <laughs> uh, Oke. Okay, oh, ma ya, masih apa -apa. berjalan ya itu. Iya. Gak apa-apa. Mbak Sata share screen aja. Oke, okay, gue share screen dulu. Ya. Mangga, mangga, mangga. Karena uh, no. masih belum terlalu. Iya, ah. anu. Yeah, yeah, Kenapa itu, mbak? Friends lo punya gue dong di device lain namanya apa ya? Namanya random.pt D. Kak Francis youtuber gaming cita-citanya jadi trimmer tapi sampean. Kak salsa sih ke UNS bener nggak kak? Iya benar. Iya betul. betul. Saya nggak bisa saya nggak bisa main Valorant maaf. Mainnya <laughs> Dota, Dota ya kak? Kagak saya. Dota. Dota, tuh terakhir main kapan? Kayaknya udah lama banget deh. Sasa bukan namanya, nama SSG ya, itu Sasa. <gih> yeah, Tapi Sasa bebas sih. Kalau lo mau nyacokin ke banyak juga, kayaknya gue bakal bilang iya. <gih> udah King udah. Mama, ya? Yuk, udah-udah mbak -udah, Oke. Okay. Nah ini ya jadi kita bahas so soal nomor dua, kayaknya lebih hmm. gampang sih daripada nomor satu tadi pertama tuh premis satu semua mahasiswa harus ikut serta dalam organisasi terus premis dua sebagian ikut organisasi adalah anggota dewan perwakilan mahasiswa kesimpulannya sebagian mahasiswa tidak ikut organisasi kesimpulannya tuh benar, sangat benar mungkin benar salah salah mungkin salah tidak dapat disimpulkan apa yuk. ya tadi banyak yang jawab c ya dan ya benar ya right jadi jawabannya itu C ya. Kita bisa lihat kayak ini aku pakai cara gambar. Sebenarnya ya cara PO itu banyak banget. Cuman di sini aku pakai cara gambar. Jadi kita lihat di lingkaran mahasiswa gitu ya. Terus lingkaran organisasi. Nah mahasiswa itu harus ikut organisasi gitu kan. Jadi yang namanya mahasiswa itu pasti ada di sini. Di sini ya warna kuning ya dia. Tuh. Nah ini, ini mahasiswa nih. Nah dia tuh harus ikut organisasi. Terus yang premis kedua, sebagian ikut organisasi adalah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Cuma sebagian doang kan. Jadi kalau sebagian, kita tuh pakainya yang silang doang gitu. Jadi nggak di blok kayak gini. Tapi ya sekedar kayak tanda aja kalau ada orang nih di sini kayak gitu. Oh, Ngelek kali, So, kalau misal ini kesimpulannya sebagian mahasiswa tidak ikut organisasi, itu salah apa enggak? salah dong ya karena kan salah, ini kata. Jalan, mahasiswa itu harus ikut organisasi gitu kan kalau misalnya ada yang di sini eh uh, nanti no, uh, kalau misalnya ada yang di sini gitu ya atau ada yang di sini gitulah dia kan nggak ikut organisasi nih nggak masuk lingkaran organisasi kan dan nggak masuk lingkaran masuk jadi dia salah gitu gitu jadi benar ya jawabannya c jadi dan gitu guys apa. ini kalau ditanya kebalikannya namanya gimana ada yang nanya kalau yang ditanya kebalikannya namanya apa kak? Kok bingung ya? Mas, eh? Masih kebalikannya gimana? Gam gam boleh diperjelas pertanyaannya. Iya boleh boleh diperjelas. Jadi ini maksudnya guys, ini tuh jadi kan tadi seperti kakak kak salsa bilang caranya tuh banyak. Ini salah caranya tuh gini, cara yang kayak tadi aku juga bisa. Oh negasi, ya yeah, benar Oh Negasi. negasi. Oke. Okay. Kalau negasi, negasi itu yang kasi, tadi pakai not. Iya. Inverse ya bener inverse juga. Ya inverse apa itu, <laughs> sinonimnya lah. Kalau okay. misalnya negasi, mungkin tadi ditanya kalau negasi dengan cara ini ya lingkaran gitu maksudnya. Inverse apaan? Inverse sama kayak negasi. Iya. Kalau pakai lingkaran ya kita langsung bilangnya ini non non gitu. Jadi kayak tidak tidak organisasi gitu dimasukin ke sini langsung. Jadi terus saja tidak itu. Jadi apa ya? Yang di lingkaran itu yang premis sebenarnya gitulah. Kak Salsa, punten ya. ada yang minta diulang. Oh, enggak usah diulang. Ya udah nanti uh, semangat. Oh, ada. udah, ulang aja deh. Lu... Oke, okay, diulang ya. Dengan singkatannya, Mbak. Oke. Okay. Kalau yang ya singkat aja yang premis pertama itu kan semua mahasiswa harus ikut organisasi gitu. Jadi kita asumsi mahasiswa itu yang warna kuning ini ya, yang di blok ini. Enggak asumsi sih, tapi apa ya? Karena kita pakai cara lingkaran, diagram fan kayak gitu. Itu tuh kita harus nge menandai mana sih yang di diharapin sama premisnya itu kayak gitu. Jadi kan kalau yang diharapin sama premisnya kan yang ini ya. Yang mahasiswa itu harus ikut organisasi gitu kan. Nah, jadi ya kita blok warna kuning gitu. Yang termasuk dalam bahasan kita tuh ini. Yang di luar ini berarti udah jelas salah kayak gitu. Terus yang kedua itu sebagian ikut organisasi adalah anggota dewan perwakilan mahasiswa gitu. Nah sebagian yang ikut organisasi, sebagian yang ikut organisasi kan ini ya. Sebagian yang ikut organisasi itu ada di e, DPM kayak gitu. Nah jadi ya kita e, silangkan sih di bagian sini kayak gitu. Gitu. Nah terus kesimpulannya itu jelas banget salah sih karena sebagian mahasiswa tidak ikut organisasi. Padahal kan ini melanggar premis pertama ya, karena semua mahasiswa itu harus ikut serta dalam organisasi. itu Jadi nggak. Sebenarnya ada sini, gampang sih. Sebenarnya udah kelihatan banget kalau dia itu bakal salah karena melanggar premis yang pertama. Gitu ya, itu singkatnya. Oke, okay, paham ya? Oke, okay, yuk lanjut, okay. lanjut ya. Soal selanjutnya, oke. Okay. Yuk. Okay, yuk, kita lanjut soal nomor tiga ya. share screen lagi coba friends. oh share screen nih uh, ntar. saya tiba-tiba lupa cara share screen <laughs> ini tap tap yang ini terus nggak usah diperhatiin ya guys perhatiin soalnya aja Iya, <laughs> yeah titik tadi bener kalau apa kalau sepeda pertama aja udah salah berarti pasti salah aku lupa terus mulai timer loh Mulai <laughs> okay, kayaknya lama banget tuh Frans aku aku aku, aku yaudah ini sepuluh detik ya ya boleh boleh tujuh enam Lima, empat, tiga, dua, satu. Ya, cukup. Ya, Mbak salsa silahkan Banyak banget dong, pas kamu ngitung kayak... Iya. Harus ngitungin. Salah, banget Oke, aku share screen lagi ya. Soal nomor tiga. Ini soalnya Andi hanya dapat menaiki roller coaster jika Andi membeli tiket. Andi menaiki roller coaster, maka kesimpulannya Andi membeli tiket. Nah, benar nggak tuh? Kita lihat. Jadi P maka Q, terus kesimpulannya P maka Q. Maka Ki jadian kan. Jadi ini coba aku hide ya. Ini Anda. Nah, Andi dapat menaiki roller coaster. Menaiki roller coaster kan jika dia membeli tiket. Jika Andi membeli tiket itu, Membeli tiket. Nah, Andi itu menaiki roller coaster. Eh, salah salah. Pernahnya salah. Eh, kayaknya punya gue di salah ini. Tenang salah, tenang salah, tenang. <laughs> sorry, 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 sorry. Iya, aku yang nggak teliti nih. Nah, gini ya. Jadi nih, ini, ini di heroin aja deh. Kayaknya aku yang tulisnya salah. Jadi yang pertama itu, PGA itu Andi ya. Jadi Andi membeli tiket. Nah, terus dia itu menaiki roller coaster Berarti kesimpulannya itu Ki, kan? Kesimpulannya itu ini menaiki roller coaster maka kesimpulannya Andi membeli tiket. Nah bisa nggak tuh? Ini aku tulisin lagi aja nih, biar pada nggak bingung. ya. Jadi itu menaik, jika Andi menaik, membeli tiket, dia dapat menaiki roller coaster gitu kan. Ini P ya. Andi dia itu P P maka I. Nah, terus Andi itu menaiki roller coaster. Nah, terus dia itu menaiki roller coaster. Berarti dia Ki kan. Terus bisa nggak nih malah kesimpulannya Andi membeli tiket? Kesimpulannya gimana nih nggak bisa kan ya benar jadi nggak bisa ya karena karena dia nggak ekuivalen gitu jadi p maka ki itu nggak bisa ekuivalen dengan ki maka p jadi nggak dia nggak ekuivalen ya ini nggak ekuivalen dengan ki maka p eh kan salah so, <tuh> banget so. nah Nah, dia nggak ekuivalen ya sama ini. Jadi nggak bisa nih, kalau misalkan kesimpulannya Ki, ya kita nggak ngerti gitu, pengnya itu apa. Maksudnya kita nggak ngerti sebab dari terjadinya Ki itu apa. Ya, gitu Jadi ini nggak bisa disimpulkan, jawabannya eh Gitu. Benar nggak tuh tadi? Kak Rasa tadi ada yang nanya, e, cara implikasi sama implikasi gimana? Uh, cara untuk ini implikasi sama tapi implikasi gimana? Eh, sumpah. Coba deh, lu sih yang jelasin. Iya. Jadi, uh, dalam bahasa Indonesia ya, itu tuh spesifik biasanya. Entah syarat syarat wajib atau jika dan hanya jika. Kalau lebih implikasi. Sisanya itu biasanya bisa kita asumsikan implikasi aja. gitu. Uh, jawabannya A ya guys, tadi. Oh ya belum ditunjukin jawabannya salah. P-nya itu yang P-nya itu memiliki tiket, Q-nya itu menaiki roller coaster. Itu, coba so, ntar ya. Ini message-nya gesernya cepet banget, sabar. Saya tidak bisa membaca. Oke, okay, jawabannya ini. Maaf, 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 Kak di Sokrat. Oh, so, bukannya emang A ya? Iya, jawabannya A. Sorry, gue Ah. Salah ya guys, ini aku kelewat nih ada hanyanya. Sorry banget. Jadi ini biimplikasi ya. Jadi benar tadi kalau ada yang bilang harusnya biimplikasi dia tuh karena ada hanya, jadi dia biimplikasi itu. ini kodenya di sini. Sebentar. Lihat, saya malas ngetik. <laughs> Kita nggak pakai kahut. <laughs> ya beda sama kahut. Ini ya ada hanyanya. Hanya dapat menaiki roller coaster. Jadi di sini ada jika dan ada hanya. Itu. Jadi dia berimplikasi ya guys. Kalau berimplikasi itu ya ini ini salah. Oke. Okay. Jadi dia tuh benar. Jawabannya sangat benar karena dia berimplikasi. Jadi mau mau kamu kesimpulannya P, mau kamu kesimpulannya Ki, dia tetap kejadian gitu loh. Itu. Terus tadi kesimpulannya kan Ki ya. Kalau Ki kejadian berarti ya ya udah P-nya juga kejadian gitu. Jawabannya, jawabannya A. Iya, okay. sorry tadi aku jelasinnya salah. Ya, kita lanjut ya, guys. Oke, Mbak Salsa game lagi. Oke, uh, screen satu. Oke, okay, kita lanjut ya. ini verifikasi aja. Jawabannya bener A ya, guys. Nih yeah, 91%, 91 benar. <laughs> <laughs> Pintar-pintar-pintar. <laughs> <meter, laughs> ya, kita lanjut. angkanya bisa dilihat di screen masing-masing guys uh, ini gue gedein dikit maaf ya guys ini gue sambil nge vibe lagunya banget soalnya tar chat chat screennya mana ya oh ini Astaga timer. Terus yang aku ingetin. <tik> Lihat ya dia timernya di France. ayo. Kurang berapa detik tuh? Empat uh, 40 detik. Ayo baru 86 orang yang menjawab. Ya perlu Kita... dihitungin deh. <tik>

Dua. dua, satu, satu. Okay. Nantang, iya, oke okay, cukup guys, langsung cepet nih ini, jawab ini karena ini karena nggak bisa saya stop, ini pakai kode kehormatan aja ya, jangan oh. habis dibahas kalian jawab, oke okay. okay, yuk, bas ba oh. ya, Kita share, nah ini, kayak udah familiar banget deh sama soal kayak gini. Jadi ya, langsung kita lihat aja pembahasannya. Ya, mantap. Ini ya, jadi yang pola ini tuh dapat tiganya dari mana? Dapat tiganya itu dari 10 men 4 dibagi hasil dari 7 men 5 gitu. 10 men 4 berapa? 6 dibagi 7 men 5 2. Jadi 6 dibagi 2 jadinya 3. Gitu jadinya hasilnya ini karena terus pola yang sama ini, pola operasi ini ya, operasi matematikanya itu diterapin di terapin Kan? persegi persegi yang kedua gitu terus nanti dapat juga hasilnya itu tiga jadi ini 12 dikurangi 3, 9. Terus 5 dikurangi 2, 3. 9 dibagi 3, 3. Kayak gitu. So, jawabannya itu... Jawabannya itu C ya? Eh, kan salah. Jawabannya B, sorry, sorry. Salah ibu. Nah, cara biar cepat tuh gimana? Biasanya kalau kayak gini tuh... Apa ya? Kalau yang enggak aneh-aneh ya, masih enggak ya yang seperti biasa aja. Itu tuh masih tengahnya tuh hasil gitu. Jadi tengahnya sini tuh hasil. Terus ya tinggal operasiin aja gitu yang 10 yang di luarnya. Jadi bisa 10 ke 4 atau 10 ke 7 itu juga bisa. Jadi biasanya tuh yang sampingan. Jarang sih yang lompat gitu. Atau ya bisa jadi ada yang lompat. Terus operasinya ya yang aku lihat biasanya tuh kalau masih masih biasa, masih biasa maksudnya kayak yang bener-bener high class banget. Itu ya paling cuman perkalian, pembagian, penjumlahan, sama pengurangan. Kayak gitu. Jadi jarang sih yang masuk ke pangkat. Kayak gitu. Ya coba segala kemungkinan. Dan sebenarnya kalau operasi kayak gini kan, kalau kalian udah sering ngitung, itu gampang nggak sih guys? Maksudnya bisa langsung kebayang gitu loh. Ini kan cuman penjumlahan sama pembagian gitu ya tetap tetap harus banyak latihan sih biar kayak sekali lihat tuh udah ngerti kayak lihat dia ya. sekali lihat juga ya beberapa kali coba nggak nyampe banyak gitu ada ya biar liatin aja banyak. kak mungkin gak sih ada operasi kuadrat bisa mungkin. jadi iya, mungkin. karena yang karena itu luar biasa iya <laughs> benar iya <laughs> bisa jadi ada kuadrat kalau kuadrat itu masih lumayan ya kuadrat itu mas, masih mungkin sih masih mungkin ada kalau yang yang pangkat gede gitu misal kayak ini jadi dipangkatin gitu ya 12 pangkat 5 gitu terus ini dua eh dua pangkat 5 terus 12 pangkat 3 gitu atau 3 pangkat 12 itu kayaknya udah enggak deh enggak jadi kalau gimana uh, oh punten ini ada ada yang nanya kak ada beberapa cara buat nyelesain katanya ada yang kalau pakai Rumus 4 kali 5 dikurangin 10 per 7 itu kan 3K. Nah untuk nah. pola yang kanan, kenapa rumusnya beda ya? Kenapa tidak sama? Jadi gimana caranya 4 kali 5? 4 kali 5 dikurangin 10 bagi 7. Dikurangin 10. 10 bagi 7. Oh 10 per 7, sorry. Eh 10. Kalau baca. 10 bagi 7 kan? 20 kurangin 10 7 17 itu. ya 3 Oh 20 kurangin dikurang. Ah iya paham. 17. Jadi 4 5 terus entar coba gue tulis deh. Oh, nah, iya Erlangga jadi gini. Uh, kalau kita udah ketemu pola di kiri, kita harus di kanan kalau kita kerjain, itu ada optionnya enggak? Biasanya hmm. kalau caranya salah itu optionnya enggak ada. ya Jadi kalaupun ada banyak kemungkinan, kalau soal yang bagus ya nggak mungkin ada opsi yang bener gitu loh ya ya nanti mesti nggak ada jawaban ya gitu jadi harus cari pola yang lain karena ya kayak gini bisa banyak pola kan kayak kalau aku ngawur tuh bisa 10 10 sama 7 atau apalah bisa dapat tiga juga kayak gitu cuman nggak ada jawabannya berarti pola yang aku buat tuh salah gitu harus nyoba lagi gitu. mungkin nggak angkanya kepake dua kali jarang kak nggak pernah nggak pernah nunggu sih <laughs> Iya, Pai. Terima kasih lagi. Ya, jadi, hmm? guys, Mas Iva ini salah satu mentor kita juga. Uh, beliau jadi asisten dosen kita hari ini. <laughs> Oke. Okay. Padahal okay. asisten chat. Asisten chat. Asisten chat. Parah. Oke. Okay, uh, Oke, okay, lanjut ya. Aku lanjut share ya. Mm. Ini kita kalau sampai malam nggak apa-apa ya, guys. Karena tadi kita masalah teknis lama banget. Oke, okay. uh, jadi... 252 anak menjawab yang benar 50%. Wah, dikit. <laughs> Oke, okay, gak apa-apa. Kayak latihan, guys. Ini biasanya keluar sih. Mesti mesti keluar. Yuk, polan nih, guys. Ganti ganti model. Entar, mana kok hilang lagi? Oh, ini. Sorry. Saya pagi juga gas. set. Mas Fai, kalau boleh minta tolong, uh, YouTube-nya boleh dimonitor nggak? Takutnya ada yang nanya, kita nggak kelihatan. Atau nggak apa Mas yang monitor Oh, Mbak, Mbak Sasa lagi monitor? Iya, yeah, monitor. Ah, oh, Oke, okay. terima kasih. Fai, malam, aja, kok. Hmm. Oke, okay. 10 detik ya. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, Mbak Salsa silahkan. Tapi kita bahas. Oke, okay, lanjut ya. Nih, soal nomor 5. Ini kelihatan ya, guys. Jadi, ini bisa beberapa cara sih ada dua pola. Jadi yang pertama itu pakai ini, lompat 1, 22 ke 26, terus 26 ke 30, terus 30 ke 34 gitu ya. Nah ini kan plus 4 nih, kelihatan kan, nambah 4, nambah 4, nambah 4 gitu. Cuman masalahnya nggak kena di sini kan. Nah, kita cari nih yang pola satunya. 18 ke 22, terus 22 ke 26. Nah, ini nambah berapa nih? Nambah 4 juga itu nambah 4 nambah 4 so yang di sini jawabannya berapa 30 itu ya namun ya, bener ya tadi bener oke okay, guys jawabannya apa nih cek ya ya udah pada paham ya lanjut aja nggak apa deh lanjut yuk lanjut lanjut ya udah yuk eh uh, mbak Salsa gantian punten ya yeah. <laughs> Maaf ya guys, saya tidak konsisten kadang-kadang. Kadang-kadang pakai Jawa, kadang-kadang pakai Sunda, mohon dipahami. Oke, okay, 88 persen Mantap. Nice. Kita lanjut ya. Ya, silahkan dibaca sendiri guys. Di layar masing-masing. Oh, uh, ya. Yeah. Satu uh, menit mulai dari sekarang ya guys. Ini rada ngitung dikit. Ini emang rada ngitung dikit. Tapi kalau kalian pernah ngerjain soal barisan dan deret harusnya ngerti. Harusnya. Ya, harusnya bisa langsung dapat. Ini yang belum bisa join kuisnya bisa join ya. Ini bisa ke sini. Terus nanti kode roomnya PU3. Ya, 20 detik guys. 20, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 15, 15 14, 14, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, Ya, cukup. Mbak Salsa, okay. dipersilakan. Guys, yuk. Ya, okay, lanjut ya. Nih. Nah, ini lumayan tricky sih karena ya okay. rumusnya kan udah dibilangin dia, guys. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Kita langsung lihat pembahasannya. Nah, di sini. A uh, UN sama dengan A dikali UN-1 plus B gitu ya. Jadi kita tuh diminta nyari ininya konstanta a sama b itu. Nah caranya gimana? Caranya ya udah sih dicoba aja di bilangan yang ini, di pola bilangannya Kenapa nggak ambil yang 6? Karena 6 kan u 1 ya, jadi dia nggak nggak pakai. Jadi kita langsung ambil yang 20, 62 sama 188 kayak gitu. Nah, sebenarnya nyampe 62 aja tuh nggak apa-apa. Maksudnya ya kalau udah yakin gitu. Tapi kan biasanya kalau dua doang masih kurang ya. dia ya, tiga-tiganya -tiga dicoba kayak gitu. Tiganya kak, dari -nya mana? dari mana, Kak? -nya dari mana? Jadi kayak gini. Jadi ini kan 20 ya. 20 sama dengan kayak gini deh. Kalau itu kan udah yang dapat nih. 20 sama dengan... Aduh. Sama dengan dia itu, guys. Uh, A dikali 6 kan? A dikali 6 ditambah B. B-nya itu apa? b itu beda ya. Jadi ini kelihatan kan B ya. Eh, kok beda sih? Iya kan? Betul, betul. Benar kan? Iya, b itu beda. Jadi ya ya dapat gitu. 6 terus ini ya B-nya 2. Nah, terus kalau udah kayak gini kan ya udah tinggal ini dipindah sini kan jadinya 18 18 sama dengan A dikali 6 a dapat tiga gitu ya gitu guys ada yang nanya lagi tuh kak B nya kenapa dua kak um, B nya kenapa dua karena karena ini ya kita jaraknya ini berapa sih kita hitung ya coba ini 14 kan jaraknya 14 terus ini berapa tiga uh, dua ya tiga dua aduh berapa?

126 satu, 126 satu, ya. Satu, dua, enam. Nah, terus di bisa diseri lagi. Itu. bentar, bentar. Oh, oke. Okay. Uh, jadi gini, guys. Dia itu kan ngikutin rumus ini, rumus uh, A dikali UN-1 kali beda. Uh, kenapa sih? Jadi, kecil kita cek guys. Yes. Ini misalnya kita pakai U, U2, U2 ya. Uh, 20 kan U2. Kan ini U1. Uh, tar, gue notit. Uh, tar, kok nggak bisa? Bandungan 20. Yaudah, nggak bisa. Uh, 20 kan. 20 sama dengan uh, A-nya A-nya 6 ya kan mm. uh, uh, Bentar Harusnya iya kok Ya kan salah Kok saya jadi ragu-ragu sendiri Bentar Harusnya iya uh, Jadi kan rumusnya uh, Iya bener A, A, A dikali U, 2 1 kali beda eh sorry, ya. Jadi kita ambil yang sebelumnya, sebelumnya dikali a, a-nya itu berapa, a-nya berapa kita nggak tahu, b-nya itu berapa kita nggak tahu. Jadi ini tuh nyari itu guys, ini tuh nyari nyari persamaan. Jadi uh, a dikali 6 plus b itu 20. Pokoknya kita pegangnya itu dulu. Masa-masa tolong ditulis. Jadi ini kan ya, yang bawah ya. A dikali 6 plus B itu 20. Oke, berarti kita coba U3. U3 itu 62 kan di deretnya sini 62 62 sama dengan A dikali 20 plus beda udah tinggal kita eliminasi dari situ Mbak Salsa bisa dibantu lanjutkan e, ya. uh, saya eh, desktop saya ngeheng sama 62 kan kalian bingung nggak kalau langsung gue kurangin di sini Ngerti okay. ya guys, eliminasi. Ngerti lah, ngerti. Ini dia Kalo... langsung ya, 42. Oke. Okay. Sama dengan, B-nya hilang kan. 20A dikurangi 6B sama dengan 14A ya. 14A. Nah, terus nanti dapat A-nya. A-nya berapa tuh, Kak? 3 kan ya. Ya, tinggal coret-coret gitu. Coret, coret. Nah, terus A-nya udah dapat nih, 3. Yaudah dimasukin aja ke salah satunya. Misal masukin sini ya. Ini A-nya 3 kan. 3 Tadi ya, di, ada 6 yang kan? U2-1 kenapa bisa 6? U2-1, kan kita ceknya dari 20 tuh. U2 kan? U2. Ah, iya bener. Uh, suku kedua itu kan 20. Berarti u 2-1 itu kan suku pertama. Suku pertama apa? 6. Gitu. Nah iya betul. gitu Jadi U2-1 tuh, ini ini anu ya. Ini urutannya, jadi suku keberapa gitu paham ya? Uh -uh. Gitu e. ya oke paham ini jawabannya apa jawabannya a ya jadi jawabannya 5. ini bisa dilihat di sini. jadi a plus b itu 3 plus dua oke okay, syukur deh kalau pada ngerti oke okay. uh, mari kita lihat statistiknya berapa yang benar berapa yang salah dari 236, 33 persen eh <laughs> Lumayan lah, ya udah yang, yang lain mungkin jebaknya gara-gara uh, pakai rumus un-nya kayak menyerupai rumus deret tapi sebenarnya bukan. Iya yeah, benar. Ya so. udah deh, lanjut ya. Ya lanjut lanjut. Yuk, uh, ya Silahkan dibaca masing-masing. Uh, satu menit mulai dari sekarang. Maaf lupa lupa lagi. Saya lupa terus karena bisa di otomatis. Chatnya teh mana ya? Oh ini belum ke SS. Rumus soal typo nggak uh, typo tapi rumusnya tidak digunakan seperti yang anda biasa gunakan. Uh, oh nanti pembahasannya bakal gua jadiin satu sama yang tadi nanti pembahasan uh, bagian gua Terus slide yang logika nanti gue satuin, gue taruh di link tri. Jadi nanti kalian akses linknya sama aja. Oke? Okay. Ya. Atau ke ya ke aja gerak bisa ke drive-nya aja gerak nanti juga. Iya nanti di drive aja gerak juga pasti ada. Eh mati HP ku. Kurang berapa detik tuh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dua satu dua. oke okay, cukup sal silakan oke okay, mantap guys ya yes yes baru jam sembilan guys oh, ini mas sal ke tujuh kita ada dua puluh soal mantap oke okay, ini bisa kita lihat langsung aja ya coba jadi kayak gitu sebenarnya ya coba coba dulu sih ini lima ke tujuh itu berapa plus dua kan plus dua Terus 7 ke 4 itu berapa? Plus, eh kok plus sih? Salah. Main. Main 3. Main 3 ya. Terus 4 ke 16 itu berapa? Kali kan? Kali 4. Nah terus 4, eh 16 ke 21 itu berapa? Ini plus 5. Nah sebenarnya sampai sini aja kita bisa lihat kan. Kayak operasinya berulang plus minus kali plus minus sama kali nah terus angkanya itu naik gitu jadi bisa langsung diterapin di yang lainnya jadi kalau ini udah nyampe plus 5 berarti setelahnya apa plus 5 ya udah main itu main 6 15 ya guys Baik lagi kan 15 terus ini dikali dikali berapa dikali tujuh kan dikali tujuh terus ini di eh benar kan dikali tujuh iya di plus delapan terus lebih delapan berapa lebih 8. di apa itu namanya operasinya yang berulang terus angkanya yang naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A. Uh, ya. Itu. Masih ada yang belum jelas? Oke. Okay. Baru dibahas, guys? Okay, Atau cukup? Oke, okay, lanjut. Mari kita lihat berapa orang benar, berapa orang salah, dan berapa orang nggak jawab. <laughs> nah, satu. Yuk. Oke, okay. dari 395 orang yang ada di kuis ini, 200 orang ngejawab 206, Sebenarnya 45%. Uh. Dekat sekali oh, pemirsa. Yaudah. Cep, ya udah. Ya. Oke. Okay. Yuk, lanjut ya. 1 menit deh. Yuk. 3 2 1 yuk mulai 1 menit. Biar cepet guys. Kalau Tiga menit, kita selesai besok pagi. <guluh> hmm. 25 detik, teman-temanku tercinta. <laughs> Yuk, masih 80 dihitung aja deh. <laughs> Biar cepet. 11, 11, 10, 9, 9 8, 8, 7, 7, 6, 6 5, 5, 4. Ilham jangan spoiler. 3. Ilham enggak spoiler. Dua, dua, satu. Habis. Yuk. Eh, ini ya nanti kalau udah dibahas. <laughs> Sekarang. <laughs> Simpulan sama grafik di belakang, Ceris. Grafik di grafik aku taruh di belakang. Porsi aku soalnya. Oh iya. <laughs> Oke, okay. langsung ya. Ya, kelihatan kan, guys? Kita lihat nomor 8. Nomor 8 apa nih? Hmm bisa langsung bilangan manakah tidak sesuai dengan pola bilangan. Nah, kita cari dulu pola bilangannya itu apa sih pola bilangannya. Ini kita lihat ya. Ada 3, 5, 8, 10, 15, eh 12, 15, 18, 20. Nah, ini yang paling kelihatan kan yang bagian 5 ya. Jadi kayak dia tuh naik 5 kan ini. Naik 5, di plus 5. Terus ini juga di plus 5. Plus 5, terus 5 lagi sampai 20 yaitu oke okay, terus yang ini tuh ngapain yang ini juga ini 3 ke 8 plus 5 plus 5 nah ini 8 ke 12 ini berapa plus 4 nah apakah plus 4 itu sesuai nah terus ini 12 ke 18 itu berapa 12 ke 18 itu oh, sorry 6 ya jadi dia, nah ini kelihatan nih kayak kayak nggak jelas gitu. Pasti nggak jelas itu karena dia nggak berpola kan ya jadinya. Maksudnya ini ada 5, 4, terus enam. Gitu. Jadi kelihatan banget nih ada something wrong gitu di angka ini. Kayak gitu. Jadi supaya kita lihat bahasannya apa. Nah ini. Jadi bener gitu yang bilang dua tiga bener ya iya bisa 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 pakai itu juga jadi tadi aku pakai yang beda ya jadi ini kelihatan salahnya di sini kalau pakai dua plus tiga plus dua plus juga bener bisa itu sih jadi ini ini kelihatan kan ya meskipun pakai ya caranya beda cuman bisa dapat satu yang salah gitu di angka 12. Gitu. Jadi bisa kelihatan terus bilangan yang tidak sesuai yaitu bilangan 12 gitu ya. Jadi jawabannya ya apa? jawabannya C. Oke. Okay. Saya rasa tidak perlu dibahas ya. Iya, saya. Apakah rasa. Anda setuju Mbak Salsa? Setuju ya. Iya, sudah pada paham semua juga kan. Oke, okay. ya, lanjut. lanjut. Uh, lanjut. lihat 2, 215 orang yang jawab yang benar ada 57%. Oke. Oke. Terus. paham semua. Oke, lanjut ya guys. Waktunya ditambahin deh 1.30 deh, kesian. Oke, okay, 3, 2, yuk mulai. 1.30 guys. Wih chatnya emang 40, ada apa nih? 130 ya tadi? Oh iya, udah bunyi belum? 40 boleh. detik, guys. Belum, masih lumayan lah, masih lumayan. Masih lumayan, 40 detik keburu. Heh, heh, gak boleh pulang. Kevin. Ayo, awas gue, ya, spoiler, please. Game jangan. Game cantik. Peringatan pertama ya. <laughs> 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 Peringatan ketiga, kamu di nggak Enggak, enggak, <laughs> Iya, aknia ya. Agnia, terima kasih juga. Terima kasih, Snowball. Mau baik banget deh. Ya, tenggelam spoilernya. Oke, okay, mantap. Oke, okay, habis. Yuk, yuk, lanjut ya, Bahas Salam, Angga. Ada iya, ya, ini bisa dilihat. X sama Y, biarin dulu aja. Terus kita lanjut ke sini: dua empat enam sepuluh enam belas jadi nah, sebenarnya kalau kalian bisa langsung sebut tuh kelihatan sih. Kalau 6 itu hasil dari 2 plus 4. Terus 10 itu hasil dari 4 plus 6. 16. Fibonacci, ya benar. 6 plus. Ya benar. Ya benar, Fibonacci. Gue kira ini yang jawab adik-adik. Katanya fine. kan? Fai. <laughs> gak jadi lah, gak jadi. Ya, jadi kalau ada yang udah pernah tahu, ini nama pola bilangannya tuh bilangan Fibonacci ya. Gravi Fibonacci itu kayak gimana? Nah, ini lihat nih. Jadi, kalau ada uh, ang apa sih namanya? Jadi, ini ya, rumus itu kayak gini. U, N. Itu, sama dengan U, N-1 ditambah U, N-2. Min 2 Itu. Jadi, dia itu um, kayak ini langsung apa sih angka gitu ya. Misal bilangan ketiga itu tuh hasil dari penjumlahan bilangan kedua dan bilangan pertama kayak gitu. Itu namanya bilangan eh pola bilangan Fibonacci. Gitu. So kalau kita udah dapat ini, langsung ya bisa yang cepet tuh yang Y -ya dulu ya. Berarti kan tinggal dijumlah ini 16 sama 26. Kayak gitu. Hasilnya berapa? 42 ya, guys. 42 kan ini. Terus X itu apa? X itu berarti kan Um, dia bisa kelihatan di sini ya di bulan 4. Jadi 4 itu kan hasil dari penjumlahan 2 sama x gitu. Nah, 2 tambah berapa jadinya 4? Tambah 2 ya. Jadi jawabannya E. Gitu guys. Oke, gitu, guys. Paham nggak Ada yang bingung? Iya, ada yang bingung. 3 2 oh, Aman, oke. Okay. Oke, aman. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Dari 213 yang jawab. 57 persen, oke. Sukses berarti. Ah, ya. Udah aman, aman. Aman beneran -bener, nih. Aman. Lanjut. Ya, soal terakhir dari Mbak Salsa. Yeay, yeay, yeay. Ya, langsung dijawab. Ini, maaf ya, yang langsung jawab ini uh, nebak. Uh, emang jenius atau gimana saya pernah oh tadi tadi kan soalnya udah ada ya di telegram ya jangan nyontek ya guys iya iya nggak apa sih semua jangan nyontek ya. jangan nyontek guys feeling feeling ada Ingat, ya. Ingat kalau nyontek tuh kalian hanya hanya membohongi diri kalian sendiri. Buset ya udah kayak dosen gue. <laughs> oh, banget ya. Ya Tapi beneran kan? Jangan nyontek. Bener, bener, Apapun bener. itu jangan nyontek, guys pola-pola yang wajib diketahui tadi Regita nanya ya Fibonacci tuh kayaknya harus tahu sih karena itu menyimpan banyak banyak iya bener Tapi kalau kalian udah sering ngeliat tuh kayak ya kelihatan lah kalau tadi penjumlahan gitu kan nah ini nih di spilin nih ada pola berpikir 1, 2, 3 N Fibonacci, segitiga, kuadrat kubik, prima, dan masih banyak lagi <laughs> jadi itu ya disering-seringin latihan soalnya aja nanti bakal bakal makin cepet rankingnya rankingnya nanti kelihatannya di akhir ya pas pengumuman hadiah oke okay, mantap ya, iya iya <coughs> pak jadi ceritanya itu kenapa soalnya gini semua karena gue malas <laughs> bikin soal teks jadi ini malam ini kita khusus soal logika dan pola nanti di belakang ada soal grafik lima biji <coughs> hadiah malam ini seperangkat alat Nggak, gak, 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 gak. berat Hanya. sekali hadiahnya ada deh pokoknya ada hadiah satu dua satu dua tiga ada hadiah ya ada hadiah ya yang belum tahu kerjain beneran ada hadiah masih nomor sepuluh kok guys masih ada setengah masih ada Kalau setengah video video. hadiah umroh baru sekali kita Terlalu sultan kok ya <laughs> Hadiah ini back aja gerak, boleh di, di back sama okay. Sama mentor. Boleh, <laughs> boleh, 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 boleh. Kita aja yang mentor kayaknya nggak di follow ya. Eh, kita nggak di follow sama. Iya <laughs> kita nggak di follow. Kalian deh. <laughs> ya di di doa. Ka kalian menang atau enggak kita terdoain kok tenang aja. Mm -hmm. <laughs> Hadiahnya bayarin dasar utang BK. Buset pak. <laughs> Ada beasiswa. Mantap. itu deh nanti hadirnya uh, jadi kursi apa ya? Kursi prioritas atau pas kelas gua aja guys. Tuh, dapat golden ticket guys. Betul. Golden tiket tiket. Enggak pakai seleksi. <laughs> Karena emang gak ada seleksi. <laughs> Terus ngapain? udah nih ada kayaknya monton. udah 200 nih oh iya tadi lupa 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 bikin timer ya udah nggak apa-apa mbak salsa dipersilakan. <laughs> oke okay, langsung ya hmm Maritsa maritza uh, boleh join pakai kode yang ada di sini silahkan silahkan ke... belum share kayaknya so oh, iya bentar. nah udah kelihatan dah Oke, mantap. Jadi, ya, ini kita lihat lagi ya, bilangannya itu polanya apa? Ini 15, eh, 13, 15, 15, 14, 17, 5, 13, 19, 12. Nah, ini kelihatan ya. ya <laughs> kelihatannya gimana? Ya, Bu Hendo, kelihatan kalau saya sering latihan soal ya, guys. ditanya kelihatannya gimana. Um, nih, ini, ini jadi ini selang, seling satu ya. Benar, ini plus 2 sama min 1. Jadi sini ini plus 2. Terus ini plus 2 lagi, plus 2 lagi. Nah, sini otomatis plus 2 gitu kan. Jadinya ini 21. Itu. Jadi sebenarnya kalau kalian udah tahu ini bakal selang-seling kayak gini, itu langsung dicari di akhirnya sih. Di akhirnya tuh pakai pola yang mana? Pola yang 12 apa pola yang 19 kayak gitu. Kan bisa dia tinggal 41 oh berarti 19 ya udah tinggal ditarik mundur gitu gitu sih. Jadi jawabannya E. Eh. Kevin gak ngerti katanya, Sal. So. Oh, gak ngerti. Sorry, sorry, sorry. Cepetan ya. Oh, jadi ini ya, pertama. Canda gak ngerti, sebel banget. Yes, ya, sama. <laughs> sebel banget. Kalau nge-prank. Di -prank. Paham, paham, paham. hati uh, okay. Kati. Hah? Apa? Tadi siapa yang ngomong? Enggak, enggak dengar. Oke, ya, udah oh, lanjut ya. aja deh kayaknya udah pada udah pada Oke okay, guys, uh, sekarang bertransisi bertra jadi sesi gua. Mantap. <laughs> uh, tadi, oh ya, tunjukin dulu. Yang benar adalah 80% puluh persen. Keren keren okay. keren keren. Okay, guys, lanjut. saya mau disclaimer dulu. Uh, persiapan saya tidak sebagus persiapan kak Salsa. Bukan karena saya kurang waktu, tapi saya malas. <laughs> Jadi nanti kayak dia udah ya rajin yang buat soal parah. Kecepit. <tuk> <tuk> ya, yuk lanjut ya. Ya lanjut, mau gue. 15 detik mulai dari sekarang. Eh sorry, 15 detik anjir. 1 menit 30, yuk. Ini soalnya kecil di gedein sendiri ya. Oh ya di depan ya. Nah mantap. Nah, saya ya. sama kunci saya, apakah benar? Guys ini to tolong perhatian, biru yang pertama ini nilainya harusnya 28. Saya typo input. 28 ya. 28 ya. ya. Kalau pakai 29, kalian tunggu sampai akhir zaman kayaknya nggak ketemu polanya. overthinking nanti. Gak dapet polanya. Gak dapat polanya. Uh, chatnya 42 banyak banget, rame banget. hadiah kursi UI, maaf saya nggak bisa nyediain. I Amin mean, kalau ka kalau kalian mau jalan-jalan ke UI terus ditemenin saya boleh deh. Tapi kayak kalau mau mau kursi UI bukan anak rektor gitu. <laughs> udah, kak. Oh udah, udah pada detik, guys. Oke okay, cukup. Uh, Oke okay, guys kak. Seperti saya bilang tadi, saya orangnya males, jadi saya anotet di zoom-nya aja. <laughs> ini seperti saya bilang tadi, ini 28 ya, bukan 29. Oh my god, kagak gambar dong. Itu 8 ya yeah guys, tolong, tolong dimaklumi. <laughs> uh, jadi caranya adalah kiri. Oh, sorry. Uh, tar, saya sebenarnya belum biasa pakai ini. Kiri. Kiri ditambah kanan. Terus dibagi bawahnya. Dibagi 15. Jadi 17. Aduh, saya mau gini banget. 28. Ah, tolong tolong dimaklumi ya guys. Dibagi 15. Ayo, saya berapa? 3 ya guys. <laughs> Jadi eh, ditambah 1 plus 3 berapa? 1 plus 3 berarti 4. 4 bagi 2 berapa? 2. Berarti jawabannya 2 ya. Coba kita lihat kuncinya ada nggak 2? Bentar. Uh, clear all my drawing. Kita lihat apakah jawabannya benar 2. Jeng-jeng 2 benar. 58%. Berarti saya anggap sebagian besar mengerti. Oke. Okay. Sorry ya Pak saya cek ya. klik. Nanti lebih teliti. Iya. Ma ah, kepala saya hilang, pantesan, Iya, <laughs> benar. <laughs> Oke, okay, iya lanjut. Uh, next. Next, next, lanjut. Oke, okay, yuk satu uh, menit tiga puluh detik mulai dari sekarang. Jadi dua delapan anjing. Sorry, gak boleh. Dua delapan dari dua delapan ya Indonesia. Wendy, maaf ya saya hilaf. Kerasa <laughs> banget ya guys kalau pas sembahan sama itu kayak jengki banget. Kali kayak salah satu kan kayak terstruktur gitu. Kalau gitu. Apa sih? ini gini ya. <laughs> <laughs> Yang penting kalian paham lah kok ya. Sekali lagi kalau nggak paham kak ulang. D iya bilang, ulang, aja, bilang aja, bilang aja. Tidak apa. Tenang aja guys kayak useless banget kalau udah dijelasin tapi nggak paham. Jadi bilang aja kalau gak paham. Oh ya, uh, nanti dievaluasi. Kalian kalau mau ngasih saran, uh, kak, nanti kalau bikin soal lagi bentuknya kayak gini, kayak bentuk geometrinya, soalnya kayak gue udah mulai habis ide, nyampur-nyampur geometrinya udah habis gitu gue. <laughs> 20 detik guys. Sebenarnya gak usah gua zoom guys. kan kalian bisa lihat kan di masing-masing. 85 sudah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke cukup. Oh, uh, Devi enggak kelihatan. Oh sorry ya, berarti kalian harus... Oh, lagi. Oke, okay, yaudah. ya udah saya zoom in. Melek moto, ya. Yeah. Hmm, ini kenapa tidak bisa? Eh guys, ini serius suara aku nggak gemar ya? Dia aku gemar soalnya. Di kita nggak kok jelas, clear. Oh oke. Okay. Nih, Ini, ini kenapa rabi bisa di zoom? Aduh, saya sudah harus ganti PC. Sabar ya guys. Ah, ya. ya. Oke. Okay. Uh, annotate. Saya cek kunci dulu karena saya juga lupa cara ngerti. Oke. Okay. Uh, jadi guys, itu ternyata pakai FPB. Jadi mungkin kalau ada yang bingung ini gimana gitu. Jadi ternyata ini tuh, udah kita cek. 8, 4, sama 4. FPB-nya berapa? 4. Kebetulan kan sama. Terus 12, 6, sama 3. FPB-nya berapa? 3. Bener ya. Terus 20, 28, sama 8. FPB-nya berapa? Kalian mau debak? Nah, gak usah debak lah ya. FPB 20, 28, sama 8, 2. Dapatnya dari mana? Saya yakin kalian sudah bisa ngitung FPB. Jadi saya gak perlu jelasin lagi. Kenapa 4? Coba lihat deh. Baby. Terbesar, astaga. Terbesar. <laughs> sorry, sorry, sorry. mabok gue. Ya, benar. Uh, Oke. Okay. Benar-benar empat. Oke, okay, saya salah. Uh, jawabannya adalah empat ya, guys. Gue to show, bahkan bikin soal pun lupa cara jawabannya ini. ini okay, aja jawabannya benar empat. Iya. Oke, mantap-mantap. Uh, lanjut ya, guys sorry mak. saya kayaknya uh, asisten kemendikbud juga deh, apal semua pelajaran. Iya. Yeah. Kak ulang. Oh, uh, kak ulang. Bisa ya ngulang sekarang. Bisa nggak? Uh, gak? jadi dari tiga angka tersebut itu kalian cari FPB-nya di tengah. Ini back ya back ya. Mau, di teman-teman yang udah jawab, jawab lagi. Jadi ini tadi, uh, FPB, uh, dari mana? Suka-suka yang bikin soal. Ya, jadi kalian uh, harus siap-siap dengan semua kemungkinan ya. Astaga. Andika, terima kasih mengingatkan saya. saya. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Oh, udah kok udah mati? Ya udah nggak apa-apa. Yuk, uh, berarti, iya <laughs> emang emang suka-suka yang bikin soal, karena kan ini kalau kita lihat ini jawabannya yang di bawah terus kan. Makanya kayak saya merasa, oh iya mungkin ada yang jawab 8. Tapi itulah namanya jebakan Batman guys. Iya ada-ada. <laughs> FPB, Audrey, Audrey gak tau FPB, oke. Okay. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Hmm. Oh uh, FPB dari FPB bilangan apa saja? FPB dari tiga bilangan yeah. ini. Tiga bilangan yang kanan kirinya lah. Masa tiga bilangan suka-suka saya? Iya, <laughs> yeah, Bilangannya udah, uh, udah ada ya, guys. Udah ada di situ. Jadi, kemungkinan ya dari sekitar sekitarnya aja, guys. Nyari FPB kayak gimana? itu tinggal di Kal faktor. kita pakai pohon faktor mm -hmm. tinggal di faktorin uh, kayak mungkin gini deh coba aku anotit bisa nggak ya ini nggak bisa deh bisa harusnya nah. bisa nggak so tar tar uh, kayak ini uh, uh, ya, dah, udah dulu udah udah eh, DM dong. udah bisa Kau coba lagi so oh iya, iya. tetap bisa jadi Ingin ini minum ya, ya guys aus yang nomor yang pertama lingkaran pertama itu kan delapan Kayak kelihatan ya, 8. Nah, ini kita cari dulu faktornya. Faktornya tuh apa sih? Faktor tuh ya, itulah apa sih bilangan prima kan. Jadi kan ini 2 dikali 2 dikali 2 gitu kan. Nah, faktornya kan ini. Nah, terus dicari lagi nih um, si bilangan yang lain nih, 8 yang di sini ganti. Nah, 8 lagi. Sorry, satu. nge -like lagi. gitu terus dua tuh nah harus tinggal yang empat 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 itu berapa ya udah tinggal dua dikali dua kan nah terus dicari yang sama cari yang sama kan faktor bila faktor bilangan Faktor persamaan terbesar kan Jadi ya udah dicari yang sama Yang terbesar Yang sama tuh yang pangkat 2 kan Ini ada 2 pangkat 2 Ini ada 2 pangkat 2 ya, Berarti FBP nya itu 4 Kayak gitu So ini bisa diterapin di yang sini dan yang sini Jadi nyari faktor kayak gini ya 20 tuh berapa faktornya Yaudah 20 tuh kan Berapa sih 2 pangkat 2, 2, 2 4 kan 2 pangkat 2 dikali 5 Lima, lima. Tuh, terus 28 berapa, terus 8 berapa, kayak gitu. Nah, terus nanti dapat X-nya. Gitu. Iya, itu pelajaran SD. Serius. Kayak dulu kalau kalian gitu-gitu tuh beneran kayak pound factor 20. Terus dibagi dua hasilnya berapa? Bagi dua kan. Terus hasilnya 10, gitu kan. 10. Aduh, kok hilang-hilang. Terus jadi bagi dua lagi hasilnya lima gitu kan. nah faktornya tuh mana faktornya ini ini nah itu pelajaran SD banget jadi ya harusnya inget sih pasnya <laughs> yes, gitu oke okay, guys ya. bisa dilanjutkan teman-teman paham ya semoga paham ya. Tapi kalau nggak paham, silahkan disampaikan. Buat yang berbeda mungkin versi lagi. Iya, <laughs> bisa. Ya, aku lanjut, lanjut. Oke, okay, ya, lanjut lanjut. Kan? Ntar, ini... Aku clear dulu ya. Ya, kalau aku ngajar tuh gini loh. Astagfirullah. Ntar, uh... internet saya meninggal tadi. Nah, nah. Eh uh, oke. Okay. lanjut uh, ya, guys. Jadi yang benar 33%. Oke, okay. ini emang kayak soalnya rada obscure sih karena FBB kan kayak jarang di dipakai juga. Halo Gozi, tolong jangan di jangan dicoret-coret <tuh>, dulu. coret coret dulu ya. oke, ya lanjut. 12 semangat guys masih tujuh soal lagi masih semangat guys <tuk> sampai jam berapa sampai pagi Aduh, susah ya sal maaf boleh ini tip chat nggak aku nggak bisa buka chat terlalu ngelag sorry nggak ada yang tanya hmm. petek. Uh, lagnya parah banget. Ya, Kak Salsa UNS, betul. Ya, aku UNS. Psikologi. Nih, kelihatan ya. Psiko. SMA mana? SMA Negeri 2 Krakatau Steel, Cilegon. Kalian nggak tahu. Masih kalian gak tau Cilegon itu dimana mana <tuh> <tuh> Eh tau ya udah gak apa-apa Betul betul Yuk fokus dulu guys kerjain dulu Nanti ngobrolnya habis ini kalau ada waktu Kalau kita gak diusir sama Kavara Ya 20 detik guys 9 misedap sabar ya, tujuh, enam, oh, gua gak share screen. iya uh, nggak share screen, mau di share screen lagi. harusnya di sokratik langsung keluar kayak so -so soal soal bebannya, tapi kalau enggak ya udah, saya tambahin kritik deh, keburu lah kalau Anda kan ada peserta ajak gerak pasti pintar. Iya, iya, iya. Nomor 13 betul. Apa ya renderingnya nya enggak kuat. Minta doanya ya guys biar saya bisa beli. kuis, bentar itu baru CPU baru. Akan baru. Simpulan gagasan masuk kok masuk. Masuk simpulan dan gagasan masuk. Yuk Kalian. tiga dua Yuk. satu ya show result ya. Yuk teman-teman jawabannya 70 dan 73 Uh, kenapa 70 dan 73 Kan pertanyaannya yang tepat untuk menggantikan A dan B ya Berarti kita cek pola aja seperti biasa uh, Oke okay. uh, 13 ke 15 itu bedanya berapa 2 ya 2 Sorry uh, di spesifi plus 1 15 ke 16 itu plus 1 Aduh gak bisa nulis 16 ke 32 itu bisa plus 16, bisa kali 2. Sementara saya pakai kali 2 saja. Karena insting. Kali 2, ini plus 2 lagi kan ya? Plus 2, plus 1. Berarti kemungkinan ini 35 ke A kali 2 ya? Bener gak? Enggak, oh ya, sorry jangan deh. Bisa aja kali 2, bisa aja plus 16. Tapi kalau plus 16 kan hasilnya jadi 40, jadi 51. Kan loncat ke 72-nya kan jadi gak make sense. Jadi berarti kemungkinan besar kali 2. Ya udah berarti 70. 70 ke 72 naik plus 2 berarti 10 ya, plus 10. Terus plus 1. Plus satunya itu jadi 73, berarti 70 dan 73. Oke. Okay. Dah yang jawab benar 82%. Jadi bisa kita anggap sudah mengerti. Setuju so guys? Ada yang mau nanya atau cukup? Aman, mantap. Tiga, dua, aman, oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, okay, yuk. Satu menit tiga puluh detik. Mulai dari besok nggak Bet? Sekarang, sekarang, sekarang. <laughs>

empat tiga dua satu salah klik ya hati-hati ya nanti okay, guys kalian nanti otg akan keren juga yuk kita cek ya kita klik klik jadi jangan kita... sampai -salah, salah klik aku betul tapi nggak salah oke okay. uh, jadi ini salah satu <tuh> ini salah satu soal yang tadi belang-belang atau salah seling jadi Eh, uh, tiga ke enam itu plus tiga ya. Oh, maaf, gue gak bisa gambar. Enam ke sepuluh itu, enam ke sepuluh itu plus empat. Ya, bener ya. Eh, uh... serius, udah tadi gemba banget. Oke, okay. uh, terus ya udah, kita cek ini. Dia gimana 2 ke minus 1 Itu minus berapa guys Minus 3 ya yeah. Plus 3, Minus 3 1 ke F Nah ini kita gak tahu Tapi bisa kita asumsikan Karena ini 3 4 Kita cobain dia minus 4 Coba dulu nih kita cobain minus 4 Coba minus 4 Terus Coba lagi kita kasih nih Apakah dari <tuh> Sorry Bentar, kok lucu. Minus 4. Dia jadi hasilnya minus 5 ya, guys. Si F ini anggap... Misalkan si F ini minus 5. Kalau dia minus 5, kalau minus 5 dia kurang minus 10 ya. Berarti konsisten ke selanjutnya. Terus, ini kita coba minus 5 lagi. Eh, sorry, minus 6. 6 minus 6 ya. Jadi, kita bener. Coba kita yang bawahnya plus 3, plus 4, berarti ke sini plus 5. Uh, plus 5 itu berarti 10 plus 5, 15. Berarti oh, first, ini ya, kayaknya suaranya, kayak ya. Yeah. halo? Suaranya ada, ada. Uh, uh, kadang hilang, kadang muncul. <laughs> uh, kenapa ya? Ntar, tar, tar, Saya, saya coba troubleshooting dulu ya, guys. Nah, ini udah aman, udah aman, udah aman. Oh, udah aman. Oke, okay. uh, jadi guys, ini tuh dia selang-seling tiga ke uh, enam itu plus tiga, enam ke sepuluh itu plus sepuluh. Nah terus kita tahu nih karena dia f lagi. Ya udah kita coba yang lagi dua ke minus satu itu minus tiga. Terus kan ketemu f nih. Ya udah kita coba aja minus satu kalau dikurang empat jadi minus 5. Kalau kita kurang 5, apakah dia jadi minus 10? Benar. Ya udah berarti konsisten ya. Nah, karena dia konsisten ya udah berarti uh, dia ditambah-tambah satu terus atau ditambah satu terus atau dikurang satu terus. Jadi ini uh, kan tadi minus 5 nih kita tahu. Terus yang bawahnya 3 6 plus 3 ke 10 plus 4 10 uh, itu kan berarti 5, berarti 15. Jadi jawabannya minus 5, minus 15. Eh sorry, min 5, 15. Apaan guys? Perlu diulang? Coba lihat hasilnya 5, dulu deh. Pada... 4. Oh iya. Yeah. Uh, bentar, bentar, bentar. Uh, clear dulu ya. Coba nih. Jawabannya adalah... Jeng-jeng A. Oke, 70 70%. Aman, aman berarti ya. Aman. Lanjut, kita masih ada 5 so 6 soal lagi ya guys. Ya, Ya, waktunya 1 menit 30 detik seperti biasa dimulai dari sekarang. Aduh, bisa euy. Uh. <laughs> di YouTube belum ada yang nanya, Sal? Gimana? Di YouTube belum ada yang nanya. Eh, gue gak streaming YouTube, wait. Oh. Oke, okay, oke, okay. sorry, sorry, sorry. Coba ya, buka YouTube-nya. Ya. Eh, sorry, sorry, guys. Ntar coba saya matiin ini dulu, Mouse. Oh. YouTube aman, oke. Makasih, Fai. YouTube aman, decision oke. Membunyi dari tadi, ya. Oh tujuh enam lima empat tiga dua satu oke cukup uh, yuk kita share. ya oke okay, lima belas perempat kita cek yuk hp ini saya loading lagi oke okay, sepertinya nggak bisa di zoom ya udah nggak apa apa ya uh, jadi cara gampangnya kalau kita ketemu soal kayak gini, kita buat perperannya sama. Ntar, gue lagi mikir gimana caranya. Oke, jadi pakai item ya. Pertama kan seperempat. Terus tiga perempat. Maaf ya, gambarnya aneh banget. Terus kita ubah jadi pecahan itu. Oh, ada yang disimalin. Oke, nggak apa-apa. Tapi gue males disimalin karena nanti harus dikonversi lagi kan jadi uh, ini kan jadi tiga per dua ya tiga per dua terus lima per dua ya terus kita jadiin empat semua jadi seperempat tiga per empat enam per 4, sepuluh per uh, empat uh, astaga sepuluh per 4. Oke, kita bisa lihat polanya. Ini plus 2, ini plus 3. Oh, sorry. Plus 2, ini plus 3, ini plus 4. Berarti kemungkinan habis ini plus 5 ya. Plus 5, berarti 15 per 4. Udah tuh, kebetulan enak soalnya jawabannya. Udah per 4. Yaudah, selesai berarti jawabannya 15 per 4, B yang benar 70%. Jadi, oke okay, aman harusnya. Coba diulang, Guys. Sampai cukup. Lanjut. Oke. Okay. Lanjut, lanjut. 3. Oke. 2. 1. Oke. lanjut. Oke, okay, Dia ada masalah lagi, lagi, Guys. Masalah lagi, Guys. Mantap, semangat ya, masih semangat. Buat tws jam 10, mantap. Nah, ini mulai nih grafik nih. silahkan grafiknya dipraktikan dipahami. Kalau loadingnya rada lama, mohon dimaklumi karena ini kemarin gue super sampling. Jadi biar gambarnya kebaca, karena ini scan-scanan. Silahkan, di, silahkan ditunggu karena ini baca grafik, gue tambahin nya jadi 2 menit ya. Mulai dari besok, yuk. Lapar, wih makan malas oh, ya ini digedein nggak bisa ya friends oh siapa sih tapi nggak tahu apakah bakal gambarnya nggak kelihatan. iya yeah, iya yeah, sebentar fisiku yang kesian ini apakah bisa ngebuka sabar deh guys loadingnya emang udah lama atau oh oh, oh, oh dari lokal aja kayaknya aku masih simpen sabar ya guys kayaknya aku kalau ngajar dan kali harus harus pakai bising satu lagi ini nggak kuat eh ah nih gimana aduh aduh siap tar. tar 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 tar, ya oke okay. semoga so, kelihatan ya guys kalau nggak kelihatan eh Ah, dah tuh kelihatan ya. Semoga kebaca. Kalau nggak kebaca, mohon maaf. Ya, jangan ngespil spill ya, apapun itu. Iya boleh buka gambarnya di sini. Buka gambarnya di Google Docs boleh sama buka yang saya share screen, share screen juga sama. Fin, bisa Sesat, apa kayak ngasih jawaban tapi sesat loh kayak. Iya yeah, sebel banget ya. Semuanya kayak. benar. Waks waks jangan dipercaya ya percaya dirimu sendiri. Perhatikan perhatikan unitnya ya guys. Rada kepotong di gambar tapi harusnya masih kebaca. Sepuluh sembilan delapan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke cukup ya satu orang yang jawab. Yuk. Uh, soalnya jika ada 38 organisasi environmental production dan donasi donasi tersebut didistribusikan secara merata kepada organisasi-organisasi tersebut berarti merujuk ke 38 organisasi ini ya guys. Uh, pada September 1999, sekitar berapa juta donasi yang diterima tiap organisasi ini? Oke, kita lihat. September 89 ya. Berarti yang kotak kotak diitemin, kotak diitemin. Terus itunya environmental protection. Berarti yang ini ya kotak diitemin. Ini ini emang grafiknya kayaknya sengaja rancu, tapi kayak ini kan kira-kira di tengah di antara 4 sama 5. Berarti kemungkinan 4,5 setengah ya enggak? Salah. Ya. 4,5 nah. kan? Ya hmm. udah, tinggal itu empat setengah juta uh, ya empat setengah juta dibagi 38 ntar gue maaf ya pakai aku udah ya guys biar gak kelamaan empat juta dibagi 38 itu 0,1 guys kira-kira 0,1 kan ada tulisan katanya sekitar berapa berarti bisa di round di round aja di rounding ya ampun itu ada yang baru jawab ya udah gak apa, -apa biarkan saja. Oke, jawabannya 0,1, 42. Heh, udah dibahas, jangan baru jawab curang namanya. <laughs> September yang bulat hitam. eh uh, oh, yang bulat iya, itu kayaknya September. Astaga, ya yang bulat. Ah, oh, eh, iya bener iya. yang bulat hitam. Itu mah hmm. pas 4 juta. 4 juta pas, ya udah 4 juta dibagi 38. Kira-kira masih sekitar 0,1. Jadi, technically jawabannya bener. <laughs> ya, tetap jawabannya bener. Tetap <laughs> bener, meskipun pembahasannya salah. <laughs> Aman Oke. ya guys, tetap aman. Lanjut guys. <laughs> Yo, ntar, kita buka oh. lagi gambarnya tadi ya. Pertanyaan, eh, saya, saya. Pertanya wah salah. Tadi pertanyaannya, dari September uh, 1985 hingga Desember 1989, berapakah rasio donasi untuk organisasi <laughs> disaster relief dan homeless aid? Silahkan dibaca baik-baik, dipahami, disermati Ya, tuh harusnya kebaca ya. Semoga kebaca. Teman-teman tolong kalau nggak mau nanya tolong di close mic ya. Makasih. ngasal tapi bener bagus bagus tapi pas UTBK jangan ngasal ya karena UTBK sekarang minus sih katanya kan ya nggak sih iya serius konon katanya minus saya tidak tahu ih keren sekali ya ampun ya kan jangan nyebar hoax lo beneran nggak masih nol kak kalau salah bukannya oh ya. masih nol nggak tahu ya nggak tahu ya <laughs> Gak tahu, gak tahu gak tahu kita gak tahu kita nggak tahu Nanti, kalau gak update nanti kalau Nanti, kalau nggak salah Robo ada info session dari UI tentang UTBK mungkin kalian bisa ikut kalau mau nanya saya tidak tahu Nanti, tuh oh, bisa tuh eh tadi ada yang tanya Franz hmm? Yang hmm? Tujuh, eh 16, Nanti, minta pulang dikit oh, boleh. Boleh, boleh. Nanti, Nanti, di Salah tolong dicatat dong yang tadi ulang berapa aja biar nanti bisa diulang oh, iya, di belakang. Okay. Bisa bisa. Kamu oh, enak belajar sih sama Oh, enak DRT apa ya nak, men ya? DRT itu apa sih? DRT yang Sebelumnya sudah pakai DRT gak sih? Yang itu loh, Frans. Jadi kalau misal kamu benar dan yang lain salah, Nilaimu bisa lebih tinggi gitu. Oh iya, iya pakai-pakai. Iya kan, 19 Pak IRT juga. Tapi kayaknya dulu namanya bukan IRT. Apa sih? Soal... Pembobotan, pembobotan. Pembubutan. Ah, ah, iya pembobotan, nah itu. Tadi ada yang nanya uh, grafiknya yang mana? Uh, grafiknya itu... Ini tuh grafik tapi kayak tengahnya dihilangin guys. Jadi ini satu grafik sebenarnya. Ibu rumah tangga. Kayus! Nah, ini dijelasin banyak nih sama... Oh, terima Fai. kasih Kak Ade. Oh, mas, mas Fai ya? Oke, mas, ya, mas Fai, five, Mas Fai. Oke, okay, guys, berbeda ya, Terpercaya, guys. Lima, empat, tiga, dua, cukup. Yuk, kita bahas uh, September 1985 hingga Desember 1989 Ini ada nih langsung nih uh, si grafik yang bunder ilkom ilkom it, ilkom, ilkom komunikasi sosok komputer ya, komunikasi nih oke <laughs> oke okay, okay, nanti, nanti dulu ya nanti dulu ya ceritanya nanti dulu jadi kita lihat aja si bunder ini bunder kosong disaster relief dibanding homeless aid berarti ini dibanding ini 400 dibanding 300 400 dibanding berapa guys 4 banding 3 yowes kelar kan <tuh> Parko? Gampang itu. Oke, okay, 82% persen berarti bisa ya. Ada yang perlu dijelasin lagi atau cukup? Tiga, dua, satu, cukup. Oke. Okay. Aduh. Komputer saintek ya guys, nggak so -so. <laughs> uh, Komputer saintek guys. Komputer ketemu itu matematika semua soalnya. Iya guys. Oke, yuk lanjut organisasi nirlaba manakah yang memiliki kenaikan presentasi penerimaan donasi tertinggi dalam periode September 1989 hingga Desember 1989? Ya guys, kita menuntut kejujuran Anda ya. Kalau lihat kunci tele doang, apa gunanya? Ya, gue gak ngelarang. Gue hadiahnya tetap bakal cair. Tapi, apa esensinya? Nah. Ya, ya? Ya guys. Kita nyari esensinya, guys. Benar. Esensinya belajar, gak cuman bener doang ya, guys. Karena at least kalian belajar TBK tuh guna banget gitu loh maksudnya. Kalau kalian benar belajar tuh ya. Loh, ada hadiahnya lo ada. Hadiah ini apa? kuis uh, ini ada hadiahnya. Berhadiah, guys, berhadiah. Berhadiah, berhadiah. <laughs> hadiahnya to be determined. <laughs> <laughs> Tapi serius ada hadiahnya bakal gue kasih ini, tapi belum kepikiran hadiahnya apa ya tunggu aja tunggu aja ditunggu aja ditunggu tanggal mainnya nanti dm dm lah kalau yang juara satu dua tiga bisa bisa satu sesi ajak horor eta <laughs> nama grup telenya apa <laughs> uh, nama grup telenya ajak belajar tapi udah nggak buka sorry Iya masih gitu kemarin, kok enggak isi, oke isi, isi aja tuh evalnya, evalnya diisi, nanti di bawah kayaknya ada kalau mau masuk. Oh, oh yang lagi. grup gede ya? Iya mungkin. Oh, oke okay deh deh. Evalnya jangan lupa diisi ya guys, eval, eval. Tadinya gue mau nyari pakai Discord sih, tapi kayak manajemennya, kalau orang yang ngerti Discord susah. Oke okay, guys, 10 detik. 5 4 3 2 1 cukup Oke, okay. uh, September 989 sampai Oktober C. Oh, ya. Yeah. Jadi kita ngebandingin di antara bulan-bulan yang separate ini. Pertama kan September 89 itu bulat kok bulat penuh. September itu, uh, Oktober itu yang kotak penuh. Sorry. Yowis kita lihat secara visual aja kemungkinan yang mana yang naiknya paling tinggi. Bisa uh, di dia chart safety ya, kayak kenaikannya. kita kita visual aja, kita nggak perlu hitung. Karena kayaknya yang di disaster relief sama chart safety lebih gede child safety ya karena kalau child safety ini kayaknya sekitar satu oh uh, kita zoom ya jadi ini kalau di child safety child safety ya ini kan kira-kira satu setengah kan ya enggak kan ini satu tuh kan segini terus tambah setel, sekitar setengah lagi terus ini kan lebih kecil nih kata nih satu ini satu ini satu lewat dikit tapi nggak sampai setengah ini satu. Berarti yang paling yang jarak di antara dua itu tuh paling jauh dan naik. Kenapa yang kenapa yang po paling pojok ini ya? Kenapa yang paling pojok ini ya? Karena dia turun kan. Kita kan nyarinya kenaikan. Berarti <tuk> Ya, betul, -betul. Uh, Charles FT. safety. Aku oh, mikir sih, ya udah nggak apa-apa. Oh, oh, ya Kak, dan dan juga di other. Ader tuh gak ada optionnya, berarti uh, chat safety ya. Kita lihat bener kah? Bener. 83 persen. Oke. Okay. Yuk, dua soal lagi. <laughs> tar, di zoom out dulu ininya, biar kalian bisa membaca soalnya. Oke. Okay. Ini lebih gampang harusnya. Berapakah selisih Disasi donasi 90. di antara disaster relief dan homeless aid di Desember 1989? Berarti, coba yang mana? Silahkan cobain. Ini tar Mohon maaf itu yang ke unmute. Jangan lupa mute guys. <laughs> Ada. Nah, besok pas jam 6 pagi, bahagia banget deh. Yuk guys, banget Masuk jam 6, French Iya, nggak kelas sih kuis. Kayak mingguan kuis jam 6 pagi bahagia deh pokoknya. Gak apa, produktif di pagi hari itu dosennya mau. Iya emang. Terus semangat. 15. 14. Makasih satu. 10. Uh, saya semester, gue semester berapa sih Sal? Semester 2 Salah satu semester 2, saya semester 4 Kak, Fran jurusan apa? Jurusan ilmu komputer. Yuk, lima, empat, tiga, dua, satu. Cukup. Ah. Oke, okay. disaster oh, relief. sama Il, ilmu komputer ya, benar. Eh, uh, kita ngelihatnya berarti yang bintang ya, yang bintang penuh. Eh, uh, disaster relief sama home, homeless aid. Bintang penuh. Eh, uh, disaster relief itu sekitar 6,5. Homeless itu sekitar 4,5. Berarti selisihnya berapa? 2. 2. 2. Betul. Cek, benar enggak? Harus benar sih. Jangan-jangan gue salah sebut kunci. Wah, kok enggak lo, kok enggak lo, Oh, no. Betul. <laughs> hey. Eh. Nah. Ya, 80% benar ya. Sip, mantap. Ilmu okay. ya, komputer bisa, bisa. Yuk, Oke, soal terakhir, guys. Iya, ya, XR, benar. betul. Uh, oh, gambarnya, bentar ya. Gambarnya hilang, gambarnya hilang. Nah. Oke. Iya. Satu setengah menit. Mulai, eh enggak, dua menit, sorry. Dari sekarang. Eh, hmm. eh, jatuh. <laughs> Ngejungkel. punya aku belum jalan. Di mana itu? Hah? Dia gimana, jalan. Gimana? Mana? Ya, ada yang bilang kak punya aku belum jalan. apa Apanya belum jalan? Iya, soalnya nggak muncul. Atau gimana? Ya tolong ditunggu aja ya. Mungkin emang nge-lag -like parah. Tolong di dimakan. Jadi di reload, coba. Coba boleh di reload, cobain. Coba tahu hoki. <laughs> Ngapain aja? Astaga ketemu juga, ya ampun. Empat Maaf guys, saya hari ini tidur apa bangun jam 3 pagi. Mohon mo mohon maklum itu ya, udah ngantuk. <laughs> keren keren pagi. Tadi gue juga sih bangun jam 3 jam 2. Ngapain sel so, kerjaan tugas? tugas dong. <laughs> Luar biasa. Itu aja bangun-bangun kayak bisa sih bisa jadi dokter kejiwaan. Ah uh, tapi um, beda ya. Jadi beda sama psikiater. Kalau psikiater tuh S1-nya harus kedokteran dulu. Oke, okay, guys. Oh. Iya. Lanjut, lanjut. Ya, cukup. Ini yang jawab cuma 53 udah pada hilang semua. Apa emang susah? <laughs> <laughs> Mungkin ngantuk. Uh, Wes ya. Oh, ngantuk, oke. Okay. Oke, okay. okay. secara sekilas kira-kira dengan ngelihat aja kita tahu yang saham saya habis uh, bisa kita lihat yang yang kira-kira pertama -kira... itu cuma satu ini yang kotak dua biji yang kotak silang kotak silang itu November 89 ya wes cek jawabannya ya enggak oke okay, kita cek apakah Duh, ngolek banget kayak eh bener deh gue. harus nabung. Ya ampun. Sabar ya guys, tapi ketahui bahwa jawabannya adalah <silence> adalah oke 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 guys uh, untuk pengumuman pemenangnya mohon ditunggu saya berusaha ngeri cover ini dulu ya guys dari tadi gua dengerin lagunya ini juga suka tau ikut okay. kayak study with me apa love filipian gitu iya sama Wajanya emang itu terbaik sih kayak biar gak sendiri nah ini udah keluar tuh oke c ya Betul. yuk kita lihat yang menang siapa finish ya finish finish aja FX ya, aja Iya, loadingnya dinyal... <laughs> lo lama lagi. Mohon dimaklumi kawan-kawanku tercinta. <laughs> Oke, okay. uh, namanya nggak perlu saya perlu di expose ini kak. Oke, okay, kita sort ya. Kalau uh, aku kok nggak bisa di sort ah ya udah bukan nama ya oke okay. saya tidak tahu kenapa ini nggak bisa di sort tapi ya sudah kita cari yang paling tinggi saja oh 100, iya saya saya mau banyak yang 100 oke okay. uh, karena ini pesertanya banyak dan saya nggak mau ngitung satu-satu. eh -satu. uh, saya penasaran apakah bisa diekspor kalau bisa saya sekalian demo coding kalau nggak bisa ya sudah tidak apa-apa gila -apa. oh. demo coding ayo oke okay. uh, oh harus harus premium ya sudah saya 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 tidak mau bayar premium ya sudah kita demo ya wes kita kita cari <laughs> yang cepet-cepet ya karena tadi udah cepet kan uh, Oke, kita cari yang cepek. Mana cepek? Cepek mana cepek? Oh, bisa di, bisa sih lupa. 100. Sayangku. Uh. Ada sayangku, ada Nai, ada Maharani. Oh, banyak yang 100 nih gimana ya? Ada 8 nih. Sabun. Oke, ya udah. Uh, yang merasa nilainya cepet-cepet, silahkan uh, nanti setelah selesai uh, bisa DM saya di sini. <laughs> nanti saya kasih hadiah sesuai. Oke. Okay. Uh, tadi yang minta diperbaiki aja. Ada. Ada yang request mengulang nggak? Tolong ditaruh di chat dong. Ntar ya, saya tidak bisa buka chat. 16. Oke, ada lagi? Oke. Oke enam belas, enam belas bingungnya di mana? Ada yang mau diulang lagi. Enam belas itu kan kita ngelihat si September delapan sembilan ini, September sembilan ini kan yang bundar ya. Kita lihat yang environmental protection. Uh, itu berarti di sini empat ya, empat, juta. empat juta. Kita bagi 38 itu nilainya sekitar 0,1 jadi makanya jawabannya tadi gitu guys. Oke. Okay. Ya makasih mie sedap teman-teman yang udah dateng Semuanya, yang udah mau lihat uh, boleh. Uh, habis ini kita juga masih ada pembahasan. eh uh, kalau ada yang mau ngobrol sama kita habis ini boleh. Kita sampai semua orang live kita masih di sini tenang. Oke? Okay. Soalnya luang, mana? Boleh. Soalnya mana ya tadi? Mas Fai masih masih Kayaknya udah ya. Uh, yaudah nanti uh, pembahasannya bakal kita taruh juga. Bentar Oke okay, teman-teman aku izin matiin share, share ya karena kayaknya si aku sudah tidak sudah tidak berat banget ini semua. Thank you kak. Sudah mau cukup. Uh, makasih Dan Fai. Ini, ini jadi, Thanks, guys Fai. nanti yang menang boleh DM ke sini. Kalau mau follow juga boleh. <laughs> Sekalian dong. Oke okay, yuk, yaudah kita ngobrol abis ini. ppt nya nanti dimasukin ke itu. Dimasukin ke link tree. Oke. Okay. sebentar uh, saya close-close tab dulu. Uduh, tidak kuat sudah. Komputerku sudah tidak mau mengurusi ini semua. Ya udah sabar ya udah silakan tanya-tanya. Salsa, mangga. Saya coba join dari dari HP coba ya. Duh lama. Sal? Yes, kalau bisa mendengar saya, tolong itu. Dia jaga ada tutor kayak uh, saya tidak kenal, tapi sepertinya ada. Ya nggak so. Ya bisa sih. Ah. Okay. Eh, udah bisa muncul lagi. Eh, tidak bisa. Boleh silahkan awet. Okay. Jangan horor, deh, Yang nanya-nanya yang, yang, yang gitu. Ada yang cakep nggak? Hah, apaan tuh maksudnya? Cewek apa cowok? ya Ini ada mbak-mbak yang pakai <tuk> jaket <tuk> ITS, eh <Hey>, ITS, WNS. Aku <tuk> oh, kenapa tidak bisa ini ya? Nih sekali. aku masuk jalur SBM review jurusan psikologi tanya apanya nih Nggak mau tanya boleh gak? boleh boleh so, di, di boleh boleh silahkan Adler atau apa gimana Kalau tadi yang kayak siapa ya? Suaranya agak hilang di aku. Halo, Kak? Sorry, sorry, sorry. sorry, 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 sorry. Nice. Oh, udah gak gemak. Sorry, sorry, salah tadi gue join dari HP. Pantas tadi suaranya ada. Ya, ya, tadi kecil suaranya siapa ya? Yang, yang gedung ikon UI itu fakultas apa? Itu ah, namanya tuh. rektorat. Apa tuh? Itu bukan, itu itu gak ada fakultasnya. Itu tuh kayak administrasi UI di situ gitu. Pak Nizar oh kenal dong, nggak kenal tapi tahu. Saya kalau bilang kenal nanti saya di, dikejar-kejar. Psikologi kalau GNS Saintek ya. Saya itu uh, ada yang mau nanya. Saintek cuman 1 sama 4. Lainnya susun. itu tadi sorry yang nanya keketatan sekali lagi gue ulang tidak ada yang bisa menjamin keketatan karena asal-asal itu kan kayak rada-rada uh, hoki juga menurut gue cari yang kalian yang kalian yakin yang kalian merasa bisa dan yang kalian merasa bisa survive di sana itu sih yang penting menurut gue. Tadar nah, tadi ada apa lagi sih ya tahun ini kayaknya beda nggak sih kayak Kayak beda dari yang lain-lain, nggak? -lain,